Pangeran Harry pernah ngamuk ke Ratu Elizabeth II gegara Meghan Markle. Pangeran Harry diketahui sangat membela sang istri, Meghan Markle. Bahkan, ia disebut sampai pernah marah besar dengan mendiang Ratu Elizabeth II. Biografer kerajaan, Robert Lacey, mengungkap detail pertengkaran antara Pangeran Harry dan Ratu Elizabeth II. Dalam buku Battle of Brothers, William and Harry The Inside Story of a Family in Tumult, Lacey menyebut pertengkaran tersebut bermula gara-gara Meghan Markle. Insiden tersebut terjadi menjelang pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Kala itu, mantan bintang Suits tersebut memilih mahkota yang tidak biasa di hari pernikahannya. Tidak dikonfirmasi oleh pihak istana, tapi tidak disangkal, kami diberitahu Ratu Elizabeth merasa harus mengatakan tidak pada mahkota yang dipilih pertama oleh Meghan Markle, ungkap Lacey dalam bukunya. Meghan memilih hiasan kepala dengan zamrud yang indah. Katanya mahkota itu berasal dari Rusia, lanjutnya. Ratu Elizabeth II disebut tidak setuju saat Meghan Markle memilih mahkota tersebut untuk dikenakan di hari pernikahannya. Karena, Rusia, merupakan kode yang dipakai untuk barang-barang sensitif yang tak diketahui dari mana asalnya bisa tiba ke Windsor. Ada skandal yang melekat, sehingga untuk alasan ini, tiara dengan zamrud jarang digunakan. Jika pernah ditunjukkan, tiara itu hanya dipajang dan tidak cocok untuk istana kala itu, jelas Lacey. Apalagi kalau surat kabar mulai berspekulasi soal putri mana yang mengenakan tiara itu dan bagaimana ia dibunuh, tambahnya. Larangan tersebut rupanya membuat Pangeran Harry marah besar kepada Ratu Elizabeth II. Ia disebut sangat murka karena Meghan Markle tidak diperbolehkan menggunakan apa yang ia inginkan. Sayangnya, ketidaktahuan Harry tentang sejarah dan tradisi keluarga artinya dia tidak paham soal kebijakan tersebut, pungkas Lacey. Kabarnya, Pangeran Harry pernah mengamuk kepada mendiang Ratu Elizabeth ketika Meghan Markle dilarang mengenakan tiara yang dia inginkan di hari pernikahan mereka. Pengantin perempuan bangsawan Inggris memang diperbolehkan meminjam perhiasan kerajaan saat hari pernikahannya. Ketika hari pernikahan Harry dan Meghan digelar 2018 lalu, aktor asal Amerika Serikat itu ingin memakai hiasan kepala zamrud yang telah dimiliki keluarga kerajaan sejak revolusi Rusia. Ketika Ratu mengetahui itu, dia mengatakan tidak, karena cerita di balik perhiasan tersebut yang dianggap terlalu sensitif. Keputusan itu dikatakan membuat Harry marah menjelang pernikahannya di Windsor. Menurut buku penulis Robert Lacey Battle of Brothers, William and Harry, The Friendship and the Fates. The Daily Express melaporkan bahwa menurut Lacey, insiden itu sebenarnya belum dikonfirmasi oleh istana, tetapi juga tidak disangkal. Diketahui bahwa tiara itu juga memang jarang dipamerkan ke publik. Akhirnya, Ratu Elizabeth meminjamkan Meghan dengan tiara milik neneknya, Ratu Mary. Tiara itu yang digunakan Ratu Mary pada tahun 1911, ketika dia dimahkotai bersama suaminya, Raja George V. Dalam sejarah tercatat bahwa seluruh keluarga Kekaisaran Rusia, termasuk Tsar Nicholas II, dibunuh pada tahun 1918 oleh kaum revolusioner Bolshevik. Kemudian beberapa perhiasan dari keluarga Romanov dibawa ke Inggris. Ada skandal yang terlampir tentang putri Tsar mana yang mengenakan tiara dan bagaimana dia dibunuh, tulis Lacey dalam bukunya. Diyakini hiasan kepala itu tidak akan membuat citra istana maupun Meghan menjadi positif jika dipakai saat itu. Meghan akhirnya memakai mahkota Diamond Bandem milik Ratu Mary. Mahkota itu dibuat pada tahun 1832 untuk nenek buyut Pangeran Harry yang diberikan kepada Putri Mary pada tahun 1893 oleh County of Lincoln pada pernikahannya dengan Pangeran George, Adipati York, calon Raja George V.